السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد Wahdah dihi wasohbi mengtabiakum bi senin ida yamin. Uh, pemirsa yang dimurah Allah SWT. Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah, darah Allah SWT yang ciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rizki dengan berbagai macam kenikmatan lainnya. Maka sepantasnya kita memuji kebesarannya dan bersyukur atas semua nikmatnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan mengkaji salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 62. Ayat tersebut ini sering dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan bahwa semua agama itu diterima Allah SWT. taala. Semua pemeluk agama itu berhak masuk surga, ya. Lalu kemudian diberikan ayat ini. Saya pernah juga diskusi di satu forum, ya, yang samping saya ini adalah seorang doktor, sebuah dosen, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi Islam negeri, ya yang dengan jelas mengatakan bahwa berdasarkan ayat itu maka orang Yahudi, Nasrani, Sobiin bahkan pemeluk agama yang lain punya hak yang sama untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dan masuk surga karena ayatnya jelas katanya. Nah tampaknya dan tentu saja sebagai seorang dosen di sebuah perguruan tinggi Islam ya dia akan punya pengaruh yang cukup luas ya di kalangan mahasiswanya terutama Ya, bahkan ketika dia bicara di forum-forum eh, khutbah atau pengajian, tentu juga akan memberikan pengaruh eh, bagaimana seorang profesor, bagaimana seorang doktor membolehkan seperti itu. Dan kemudian ada dalilnya, ya ini tepatnya Surah Al-Baqarah ayat 62 ini. Nah, perayaan Natal dan seterusnya juga semakin, apa, misalnya menjadi pembenar ya, umat Islam itu tidak boleh terlalu... Eh, keras, tidak boleh terlalu fanatik pada agamanya. Semua agama punya peluang yang sama masuk surga. Lagi-lagi diantaranya adalah e, surah Al-Baqarah ayat 62 ini yang diangkat. Nah pertanyaannya apakah benar e, e, ayat ini menjadi, bisa menjadi dasar, menjadi dalil bahwa semua agama benar, semua agama punya peluang yang sama untuk masuk surga. Sekarang kita kaji ayatnya ya. Di dalam Al-Quran surah البقرة الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وَأَمِلَ صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Innal ladina amanu sunya orang-orang beriman wal ladina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani was sabiin dan orang-orang sabiin man amana billahi wal yaumil akhiri siapapun mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir wa amil salihan dan beramal saleh falahum ajruhum inda rabbihim maka bagi mereka mendapatkan pahala mereka di sisi Allah, si Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan atas mereka. Wala hum yahzanun, tidak ada pula kesedihan. Saudara-saudara yang Allah saya akan sampaikan bagaimana pandangan para ulama tentang ayat ini. Ya, kita buka. Uh, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini disampaikan tentang sahabat e, sabab nuzul ayat ini. Nanti dengan membaca, mengkaji sabab nuzul ayat ini menjadi jelas ya, sesungguhnya apa maksud dari ayat ini. Saudara Muhammad SAW, e, disitu di situ disebutkan ada riwayat dari Mujahid. An Mujahid. Mujahid adalah seorang penama tabi'in. Kala dia berkata, kala Salman. Salman yang sebenarnya adalah Salman Al-Farisi. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin. Ya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahli dinin, ya, tentang pemeluk agama. Kuntu ma'ahum, yang aku bersama mereka. pada kartu min salatihim, lalu aku sebutkan eh, tentang salat mereka. wa ibad dan ibadah mereka. Panjalat lalu turunnya ayat innalladzina amanu wal ladina hadu wan nasar was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir -il alaya. Jadi kalau kita pahami dari uh, sebab nuzul ini jelaslah bahwa yang ditanyakan oleh Salman Al Farisi itu adalah bagaimana nasib orang-orang yang mem, yang beragama yang agama itu diturunkan sebelum nabi SAW diutus. Di situ disebutkan an ahli dinin tentang pemeluk agama. Kuntu ma'ahum. Nah, di situ disebutkan kuntu. Ya, yang dulu aku bersama mereka. Kita tahu bahwa Salman Al-Farisi sebelumnya adalah pemeluk Nasrani yang dia berguru kepada gurunya, yang gurunya itu masih mengajarkan tauhid dan gurunya sebelum meninggal dia katakan bahwa sebentar lagi akan diutus seorang rasul. Ya, dia gurunya itu menyampaikan bahwa ada masih guru lagi yang mengajarkan tauhid sampai kemudian yang terakhir mengajarkan menyampaikan bahwa sekarang Nabi itu sudah diutus ya di Madinah. Akhirnya beliau kemudian datang ke Madinah sana dan kemudian beliau menguji apa isanya, beberapa tanda-tanda yang disampaikan oleh gurunya tentang Nabi yang terakhir untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika dia masuk Islam maka inilah yang dia tanyakan, yakni bagaimana dalam riwayat yang lain bagaimana nasib mereka, apakah sholat mereka diterima, puasa mereka diterima, ya begitu. Lalu turunlah ayat ini, ya. Yang berarti kalau kita lihat ayat ini itu adalah memberikan jawaban atas pertanyaan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jawaban tentang bagaimana nasib pemeluk agama-agama sebelumnya. Ya, ini dari sisi sabab nuzul. Sekarang kita akan lihat e, bagaimana penjelasan para ulama tentang beberapa kata yang ada di situ. Qala ta'ala, innal amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Saya kutip e, tafsir yang disampaikan oleh e, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah beliau me mengutip me mengatakan qala Abu Ja'far ya yeah. amalladheena amanu adapun orang-orang yang beriman fahumul musaddiquna rasulullahi adalah orang-orang yang membenarkan Rasulullah fima atahum bihi minal haqqi min indillah Yang beliau membawa kepada mereka kebenaran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imanihim bidharika dan keimanan mereka kepada hal itu. Jadi ketika disebut innaladzina amanu yang dimaksud adalah al-mu'minun yang itu adalah min ummati rasulillah. Dia adalah umat rasulullah sallallahu alaihi wasallam. penjelasan uh, yang sama juga dikatakan oleh Al-Bayudawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Beliau mengatakan innal amanu yani sunnya orang-orang beriman bi sinatihim yang beriman dengan lesan-lesan mereka ya artinya dia mengaku beriman apakah yuridu bihi al mutadayyinina bi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al minhum wal munafik. Jadi yang dimaksudkan dengan alladzina amanu adalah orang yang mutadayyinina bidini Muhammadin. Orang yang beragama dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik al mukhlisina minhum, baik yang ikhlas di antara mereka wal munafik atau orang yang munafik. Jadi artinya uh, mereka adalah pemeluk agama Islam, baik yang penting mengucapkan kalimatnya, kata-katanya bahwa dia muslim, baik itu mukhlis artinya berarti dia muslim yang sebenarnya, atau munafik, well munafik atau mereka yang munafik, yang mereka hanya berucap bahwa dirinya muslim tetapi hatinya kufur. Uh, itulah yang disebut dengan innal amanu. Lalu mengapa mereka disebut innal amanu? Ada penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qasir dalam tafsirnya, beliau mengatakan wassumiyat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukminin Umat Muhammad sallam dinamai dengan uh, uh, mukminin orang yang mukmin orang yang beriman kenapa likas roti imanihim disebabkan karena banyaknya keimanan mereka maksud banyaknya itu adalah apa banyak adalah perkara yang diimani ya kalau umatnya Nabi nuh tentu dia dia hanya beriman kepada Nabi Adam dan Nabi sebelum Nabi nuh dan Nabi nuh ya uh, uh, dia mereka mungkin hanya beriman kepada Rasul yang akan diutus sesudahnya tetapi dia tidak mereka tentu tidak diwajibkan untuk mengimani para Rasul sesudahnya demikian juga Rasul uh, umat Nabi atau kaum Nabi Musa mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya tidak dituntut untuk mengimani Nabi yang akan dituntut, akan dituntut berikutnya. Nah tentu berarti yang paling banyak beriman dalam pengertian yang perkara yang diimani adalah umat Rasulullah SAW itulah ya perkara tadi. Demikian juga wasyid dati demikian juga pada aspek kerasnya keyakinan mereka. Kenapa begitu? Ini alasannya tadi. Wa li annahum yu'minuna bijari'il anbiya'il madiyah. Ya. Wal guyubil atiyah. Jadi sebab mereka beriman pada semua para nabi yang dahulu. Nah, berarti kalau yang dahulu sebelum Rasulullah SAW itu lebih banyak. Ya. Wal guyubil atiyah. Demikian juga perkara-perkara yang akan datang. Jadi walhasil saya ingin eh, simpulkan. Kata alladzina amanu orang-orang beriman dalam ayat ini maknanya adalah orang-orang yang orang-orang yang mukmin ya, orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan walladzina hadu dan orang-orang yang Yahudi. Alladzina hadu ya. Di sini menggunakan kata hadu ya. Kata hadu ini ya menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' di Ahkamil Quran dia katakan qaulu ta'ala wal ladina hadu maknahu saru ya yahudan yakni mereka menjadi yahudi ya Itulah yang disebut dengan al ladina hadu sama juga dikatakan oleh ad-da'as al ladina hadu yakni al yahudu atau yang dikatakan oleh as-sa'labi belum mengatakan al ladina hadu yakni taqadul yahudiyah jadi mereka meyakini yahudi Wahyad dinul mubaddal ba'da musa alaihi salat was salam jadi din yang diganti setelah musa alaihi salam kemudian siapa an-nasara jam'u nasron Kek ka nasawa jam'u naswan Ya, ada juga yang mengatakan jamak dari kata Nasroni. Ya, jamaknya adalah Nasoro. Nasoro yakni humun takodum taqadun Nasroniyah. Jadi mereka meyakini Nasrani, akidah Nasrani yang itu adalah ad dinul mubaddal ba'da Isa. Adalah agama yang diganti, yang dirubah setelah Isa alaihi salam. Jadi walhasil kita sudah tahu siapa al Yahudi ya al Yahudu al hadu mereka adalah pengikut Musa ya dan an Nasr adalah pengikut Isa. Lalu siapa as sawbiin As sawbiin jamu mis jamu Sobiin. Jadi dia adalah bentuk jamak dari kata Sobi'i. Wahtalafa bis sawbiin Jadi memang ada perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan as sawbiin dalam ayat ini. Jadi kalau kita lihat mau dalam tentang tafsir tentang siapa yang disebut dengan sobi ini, ini tidak satu kata. Ini berbeda halnya dengan kata al-yahudu atau an nasoro Contoh misalnya faqala as-sudi hum firqatun min ahli kitab. Jadi yang dimaksud dengan sobiin itu menurut as-sudi adalah firqah, kelompok dari ahli kitab. Waqala Ibn al-Mundir, waqala Ishaq, la ba'sa bidaba'ih sabi'in li'annahum ta'ifatun min ahli kitab. Ya, demikian juga Ibn al-Mundir dan Ishaq, dia mengatakan bahwa tak masalah dengan sembelian as-sabi'in, sebab mereka adalah kelompok dari ahli kitab. Waqala Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah juga mengatakan, la ba'sa bidaba'ihihim wa munakahati nisahim. وقال قوم mereka adalah kaum kata Al-Khalil yang menyerupai Nasrani dan ini masih banyak lagi ya Nah walhasil kalau mau diringkas itu seperti yang dikatakan oleh dalam kitab Al-Bahrul Madid ya Ibnu Arafah ya Disitu Disebutkan innal ladzina amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal amanu bi Musa Walladina amanu bi Isa. Ya, jadi yang disebut mereka itu adalah orang yang beriman dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hal walladina hadu yang beriman kepada Musa. Walladina wan nasara yani orang yang beriman kepada Isa. Walladina kharaju an dinihim sabbu dan mereka orang yang keluar dari agama mereka, ya. Nah, sekarang berarti jelas ya kalau kita lihat maksud di dalam ayat ini itu adalah umat Rasulullah SAW, ya di masa Rasulullah SAW. Yang kedua adalah umat Nabi Musa di masa Nabi Musa. Umat Nabi Isa di masa Nabi Isa. Nanti akan saya tunjukkan kesimpulan seperti itu. Nah, ayat ini kemudian tidak hanya berhenti di situ, ada kata man amanah. Jadi, Man amana wal wa amil Dan orang yang beriman kepada Allah Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh Man di sini ya menurut Jadi dalam kitab Al-Mustaba muskidi Arabil Quran Disebutkan man itu adalah ismu syaratin jazimin Ya ini adalah isim syarat Ya, lalu kemudian falahum ajruhum itu menjadi jawabnya Berarti kalau kita lihat ujung ayat ini, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka pahala mereka, jadi artinya mereka mendapatkan pahala di Tuhan mereka di si Allah SWT. Falahum ajruhum inda rabbihim, wala khawfun alaihim barahum yahzanun. Dan mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Nah, jawab itu dalam konteks kalimat ini tentu hanya terjadi ketika syaratnya dipenuhi. Ya, syaratnya syaratnya dipenuhi. Apa itu? Man wal uh, yaumil akhir wa, wa shaliha. Jadi ketika dia beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Maknanya, mafhum mukhalafahnya, ya, mafhum mukhalafah itu bisa digunakan dalam struktur kalimat syarat. Ya, artinya ketika syaratnya tidak dipenuhi, dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak beramal soleh, maka dia tidak akan mendapatkan falahum ajrum, tidak akan mendapatkan pahala mereka. Allah ta'ala Dan mereka tentu ada ketakutan dan kesedihan. Dengan kata lain, dia mendapatkan adab yang sangat petih Ketika syaratnya tidak dipenuhi. Ya. Nah syaratnya itu jelas. Man amana billah Beriman kepada Allah Saudara dalam Allah SWT Nah yang disebut dengan beriman kepada Allah itu apa? Ya tentu bukan hanya beriman bahwa Allah SWT itu ada Tapi juga beriman tentang sifat-sifat Allah Di antaranya misalnya mengimani Tauhidullah Bahkan Allah itu eh, ahad, ya. Ketika seseorang tidak mengimani itu, ya, maka tentu tidak bisa di, tidak bisa memenuhi syarat ini. Misalnya dia mengatakan Allah itu punya anak, Allah itu tiga, ya, Tuhan itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, ketika dia meyakini seperti itu, maka dia berarti tidak memenuhi syarat sebagai man mana billah. Saya ingin berikan contoh di dalam ayat yang saya cantumkan di situ surah Al-Maidah ayat 72 ya. Laqad qalu innallaha huwal ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Sungguhnya Allah itu Al-Masih bin Maryam. Coba perhatikan ayat ini. Di situ disebutkan bahwa innallaha sungguhnya Allah. Berarti apa? Dia percaya adanya Allah. Dia beriman adanya Allah. Tetapi dia juga beriman bahwa Allah itu adalah Al-Masih ibn Maryam. Lantaran dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih ibn Maryam, maka lakot kafaro. Dia sungguh telah ka kafir. Dia tidak berarti tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang beriman kepada Allah. Ya. Demikian juga ketika misalnya dalam ayat selanjutnya, ayat Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salisu salasa. Salah satu dari tiga oknum, ya. Maka ketika orang meyakini Allah, tapi pada saat yang sama meyakini Allah itu bukan satu. Allah itu salah satu di antara tiga. Ya tiga dalam satu, satu tiga, enggak tahu. Pokoknya kalau dia mengatakan seperti itu, maka dia tidak terkategori sebagai man amana billah. Berarti seperti yang disebutkan bahkan dalam ayat ini, lakot kafaro. Sungguh telah kafir. Ya. saudara Renungan Ta'ala, coba kita perhatikan juga dalam ayat ini disebutkan, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Beriman kepada hari akhir, itu artinya apa? Hari akhir itu bukan sekadar akan berakhirnya dunia ini. Akan hancur, lebur, ya gunung beterbangan, dan seterusnya. Tidak. Itu adalah satu rangkaian dari hari akhir. Hari akhir berikutnya adalah tentang mahsyar, tentang mizan, tentang kitab yang dicatat, sampai kemudian tentang al-jannah wanar. Pertanyaannya, apa dalil yang digunakan untuk mengimani al-yamul akhir? Beserta semua kejadian yang mengiringinya. Keimanan terhadap al-yaumil akhir, dalilnya bukan dalil akli. Dalilnya adalah dalil nakli. Ya, itu artinya berarti ayat ini bukan hanya sekedar beriman kepada hari akhir tetapi juga meniscayakan beriman kepada rasul yang membawa kitab beriman kepada kitab yang dibawa oleh para rasul. Oleh karena itu sekalipun disebutkan di sini amanabilahi wal yaumil akhir bukan hanya beriman kepada dua perkara ini tetapi juga beriman kepada semua perkara yang diperintahkan Allah s.w.t untuk diimani Dan perlu diingat ya Dalam Al-Quran kadang-kadang Allah menyebut itu cuman Beriman kepada Allah dan hari akhir Kadang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kadang-kadang hanya disebut beriman kepada Allah Bahkan kadang-kadang cuman disebutkan beriman saja Ya Thumma kana minal wa tawassaw wa tidak disebutkan beriman kepada apa? Maknanya beriman kepada semua yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk diimani. Begitu. Maka sekalipun disini disebutkan cuma dua, tetapi maknanya juga beriman kepada semua perkara yang diwajibkan Allah SWT untuk diimani. Oleh karena itu, kalau kita lihat, ya, di dalam kitab tafsir hadaiq ruhi wa ruhan wa raihan tulisannya al-harori beliau mengatakan begini man amana billah yani billah itu wa bima ungzila ala jami'in nabiyyin jadi maknanya juga beriman kepada Allah dan semua yang diturunkan atas seluruh Nabi begitu maknanya ya Demikian juga kita disebutkan wal yaumil akhir dan hari akhir. Yani ma'a mafihi min al ba'si wal hisabi wal mizani wal mujazati wa ghairuha. Yani dia beriman tentang hari kiamat, yani yang di situ ada al ba's, kebangkitan, ada al hisab, yani perhitungan, al mizan, ada penimbangan, wal mujazah, ada juga pembalasan. Wa ghairiha dan berbagai macam hal yang lain. Jadi, maka berarti mereka yang mengingkari kitab yang diturunkan kepada nabi mereka masing-masing maka mereka tidak e, termasuk dalam e, kategori ayat ini Man manama billahi wal yaumil akhir. Nah, begitu kemudian lalu disamping beriman Man billahi wal yaumil akhir ya selain beriman maka juga apa harus juga waamilah jadi beramal soleh ya beramal soleh itu artinya apa beramal soleh itu artinya beriman e, maksudnya mengerjakan amal sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah subhanahu wa taala oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Imam Al baydawi dalam tafsirnya anwa utanjil ut wasrarut ta'wil dia katakan manama billahi wal yaumil akhir waamilas salihan kata beliau man kana minhum fi dini Siapapun mereka yang berada dalam agamanya lalu beliau berkata qabla qabla ayyunsaha yani sebelum dinasah ya jadi sebelum dinasah berarti mereka mengikuti syariat nabi rasul masing-masing ya Nanti akan saya tunjukkan bagaimana penjelasannya. Jadi berarti umatnya Nabi Musa, dia mengamalkan syariat Nabi Musa. Sebelum dinasah, yakni sebelum datangnya syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Demikian juga Nabi Isa mengamal, umat Nabi Isa mengamalkan syariat Nabi Musa. Sampai kapan? Sampai dinasahnya syariat Nabi Musa dengan datangnya, dengan ditusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah diutus dengan syariatnya, maka otomatis syariat sebelumnya itu terhapus. Jadi oleh karena itu, makna wa'amila salihan seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Baydawi, yakni fi dinihi qabla sah. Jadi dalam agama sebelum dia di, sebelum agama itu dinasah. Oleh karena itu juga yang dikatakan oleh Bahrul madid itu sebutkan man amana billahi bil akhiri wa tabi'a Muhammadan uh, sallallahu alaihi wasallam bi syariati. Jadi kalau umat sekarang berarti mengikuti Muhammad sallallahu dan mengerjakan syariatnya. Saudara-saudara yang -saudara Allah Subhanahu taala, jika itu dipenuhi barulah uh, seperti yang tadi disebutkan dalam ayat ini falahum ajruhum ing rabbihim fala khaufun alaihim barahum yahzanun begitu. Jadi mereka baru mendapatkan apa namanya pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, sekarang pertanyaannya. Apakah al-yahudu wal ladina hadu wan nasara was sabiin ya yeah. Ini berlaku setelah diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Tadi saya ulangi penjelasannya supaya juga yang baru hadir, baru mendengar, saya ingin tegaskan bahawa waladina hadu ini fi zamani nabihi, ya pada zaman nabinya, ya kubla ayun sah, wan nasoro wasobi, ya demikian juga nasroni dan sobi. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana status mereka setelah diutusnya Rasulullah SAW? Begitu. Apakah masih masuk dalam kategori ayat ini? Jawabannya dengan jelas tidak. Ya. Apa? tidak. Saudara-saudara Allah SWT, apa dalilnya? Saya ingin jelaskan, tunjukkan di sini bahwa setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka setelah itu maka tidak diterima agama lain selain agama Islam. Dalilnya adalah surah Al Imran ayat 85. Ya. Di disebutkan وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Siapa yang mencari? وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا Selain Islam sebagai agamanya. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Maka tidak diterima darinya. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Maka dia, dia akhirnya seorang yang merugi. Jadi kata Ibnu Jarir, saya kutip di sini, kala Abu Jar, ja Abu Jafar, dia katakan, yakni bidadika jalla sana'u, wa man yatlubu dinan ghaira dinin islam liya dina bihi. Siapa yang mencari agama selain agama Islam untuk dia beragama, falayak baru minhu dan dia tidak maka Allah tidak akan menerima darinya. Wahwa fil akhirin al hasirin, yani min al baqisin yang fusaum khududun min rahmatillah. Nah saya kutip hal yang tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Ibnu Qasir belum mengatakan begini. Ayat tadi itu adalah ikhbarun an annahu la yakbalu min ahadin tariqatan wala amalan. Beliau katakan ini memberitahu bahwa tidak diterima dari seorang pun tariqah jalan wala amalan tidak pula amal illa ma kana muwafiqan di syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kecuali yang sesuai dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Ba'da an setelah diutusnya Rasulullah setelah Allah atau setelah diutusnya Allah SWT setelah diutusnya Rasulullah oleh Allah SWT bima ba'asahu fa fa'amma qabla dhalika Adapun setelah sebelum itu, fakulun manitabar rasul fi zamanih. Maka masing-masing mereka mengikuti rasul fi zamanih pada zamannya. Fahuwa ala hudan wa sabirin wa najah. Maka dia berada dalam petunjuk, jalan dan keselamatan. Fal Yahudu adbau Musa. Yahudi adalah pengikut Musa alaihissalam. Alladina kanu itahakamun ila tawrah fi zamanihim. Di Yahudi pengikut Musa, mereka itu bertahkim pada Taurat pada zaman mereka. Nah, oleh karena itu jelas setelah Rasulullah SAW itu diutus, maka tidak lagi berlaku. Ya. Nah, saya ingin tegas ini lebih jelas lagi. Ada dalam hadis yang datang oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anhu kalau Walladhi nafsu muhammadin biyadihi demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah tidak mendengar tentang aku siapa yang mendengar yang tidak mendengar itu ahadun min hadhil ummah satu orang pun dari umat ini semuanya satu pun orang Yang menariknya lalu kemudian disebutkan secara khusus. Yahudiyun bala nasroniyun. Baik Yahudi maupun Nasrani. <guluh> maknanya kalau Yahudi Nasrani saja itu seperti apa lagi yang lain. Ya. Tidak ada seorang pun dari umat ini. Min ummah. Maksudnya, maknanya adalah umat mereka yang hidup lahir setelah diutusnya Rasulullah SAW. Baik Yahudi Nasrani lalu dia mati walam dia tidak beriman dengan apa yang ku diutus dengannya kecuali dia menjadi penghuni neraka jadi berarti siapapun mereka yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, maka mereka harus apa namanya meng, mengimani nabi, mengikuti Rasulullah SAW? Anda tidak, maka seperti yang disebutkan di sini, mereka menjadi ashabun nar. Nah, lalu gimana dong tentang ayat tadi? ya ayat maka ini penjelasan dari Ibnu Kasir, Saya kira sangat jelas, clear tentang ayat ini. Saya bacakan supaya uh, lebih pasti, ya. Beliau mengatakan begini fakaana iimaa fakaana iimaanu yahudi annahum man tamassaka adapun iman orang yahudi adalah mereka adalah yang berpegang teguh pada Taurat dan Sunnah Musa alaihi salam hatta jaa Isa sampai datang Isa Jadi kapan batasnya sampai datangnya Isa Falamma jaa Isa ketika Isa datang kana man tamassaka bit tawrati maka orang yang berpegang teguh kepada Taurat wa hada bi Musa dan dia mengambil sunnah Musa falam yadha wa lam yatba Isa dia tidak meninggalkan sunnah Musa dan tidak mengikuti Isa kana halikan maka dia uh, celaka ya, eh, dia hancur dia binasa ini adalah celaan maknanya ya yeah. wa imanun nasara sementara iman orang nasrani kapan tuh anda man tamassaka bil injil minhum jadi orang yang berpegang teguh kepada injil di antara mereka wasyara'i isa dan syariat musa kanu mu'minan makbulan minhu maka mereka menjadi orang yang mukmin yang diterima oleh Allah darinya sampai kapan hatta jaa Muhammadun sampai datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman lam yattabi Muhammadan siapa yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu minhum dari mereka wayada kana wayad ma kana alaihi Isa wal injil dan tidak meninggalkan eh, apa yang berlaku sebelumnya dari sunnah Isa dan injil karena halikan maka dia hancur maka dia binasa. Jadi berarti seperti yang di, saya jelaskan sejak awal tadi ayat ini eh, berlaku untuk peng, para penganut pada zamannya masing-masing pada Fi zaman ya Fi zaman ya begitu untuk umat sekarang maka tidak ada perkecualian. tidak ada permaafan, kecuali mereka harus mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak maka mereka minal kafirin bahwa mereka itu termasuk orang kafir ini bukan perkara yang diperbedakan perkara ikhtilaf ya yeah. Bahkan kalau kita lihat penjelasan para ulama itu sangat jelas, ya, apa yang tidak mengkafirkan mereka, maka bahkan disebut sebagai kafir. ya coba perhatikan, apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Perlu diingat, Al-Imam An-Nawawi rahmahullah adalah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Jadi kalau ingin merujuk madhab Syafi'i, maka di antara rujukannya adalah Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitabnya raudatul talibin wa umdatul muftin. Di dalam kitab itu beliau katakan apa? Wa anna man lam yukafir man dana bi islami. Sesungguhnya siapa yang tidak mengkafirkan orang yang beragama selain Islam kan nasoro seperti Nasroni. au syakka fi takfirihim bahkan bukan hanya tidak mengkafirkan ragu terhadap kekufuran mereka au sahaha atau dia membenarkan madhab mereka apa beliau katakan fahuwa kafirun maka dia kafir wa in adharo islama wa sekalipun dia memperlihatkan dirinya islam ya dan dia meyakini islam sekalipun dia sholat sekalipun puasa tapi begitu dia meyakini menganggap bahwa kafir apa nasrani itu tidak kafir atau dia ragu au syakka fi takfirihim sahabat habuh membenarkan madhab mereka pendapat mereka jelas kata beliau fa huwa kafir pendapat yang sama juga disampaikan oleh uh, al qadiyat di dalam bukunya yang sangat terkenal asy-syifa bi hukukil mustafa ya yeah. al qadiyat ini adalah Uh, ulama dari madhab Malik, Imam Malik, Maliki. Beliau katakan apa? Lihada nukaffiru man lam yukaffir man dana bi ghairi millatil muslimina minal milal. Ya, yeah. jadi beliau katakan sesuai karena itu kami mengkafirkan, menganggap kafir. Siapa itu? Man lam yukaffir Orang yang tidak mengkafirkan, millati muslimin, orang yang beragama selain agama kaum muslimin, minal milal dari agama apapun, atau dia uh, tawakuf, maksudnya uh, uh, dia tidak bersikap, apakah dia kafir atau tidak? Ya, awshakah atau dia ragu? madhhabahum atau dia membenarkan madhab mereka? Wa in adharom adalikal islamah. Ya, eh, sekalipun dia memperlihatkan ke Islam di Islam wa dan eh, apa namanya eh, dan dia meyakininya. Nah, jadi kalau kita lihat Allah berkatakan wa taqoda ibtali kulli siwahu dan juga meyakini tentang kebatilan semua madhab selainnya. Apa berkatakan katakan? Bahwa kafir. Jadi, ini bukan perkara yang sederhana, bukan perkara main-main, dan bukan perkara yang di sana umat Islam boleh berbeda. Dalam perkara akidah, dalam perkara ini sudah jelas. Eh, perkaranya, bahwa, eh, apa namanya, eh, eh, pasca diutusnya Rasulullah SAW, maka agama yang hak yang boleh diikuti adalah Islam. Sementara yang lain tidak boleh. Uh, sehingga, kalau pertanyaannya itu, "Apakah masuk surga, pembuluh agama Islam, maka jawabannya sudah jelas?" Ya, kalau itu terjadi di masa Nabi mereka masing-masing, yakni pengikut uh, umatnya Nabi Musa. Mereka mengikuti uh, syariat Nabi Musa, uh, mereka umat Nabi Isa, hidup pada zaman Nabi Musa, maka mereka sah diterima Allah SWT, iman dan amal mereka ketika aman dan amal mereka benar. Tetapi uh, sebaliknya. siapapun yang hidup pasca diutus Rasulullah SAW, maka tidak lagi berguna meskipun mereka beriman meskipun mereka beramal dalam tanda kutip ya maka semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala